Draft tentang Rencana Pembangunan Aceh atau RPA tahun 2023-2026 telah memulai tahapan konsultasi publik yang diselenggarakan di Banda Aceh 8 Februari 2022. Kegiatan itu dibuka oleh Sekda Aceh Takwallah, diikuti oleh anggota DPR Aceh, seluruh Kepala SKPA Pemerintah Aceh, Kepala Bapeda Kabupaten Kota, Alim Ulama, Perwakilan TNI Polri dan Kejaksaan, pihak perbankan, pengusaha, tokoh muda, Ketua PKK Aceh, serta perwakilan perguruan tinggi di Aceh. Sekda mengatakan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022. Salah satu poin penting dari instruksi Mendagri tersebut adalah kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir 2022, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 hingga 2026 yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Seluruh kepala perangkat daerah juga harus menyusun rencana strategis perangkat RPA tahun 2023-2026. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022. Karena itu, pemerintah Aceh wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Aceh atau RPA tahun 2023-2026.